Mas Vino ya, kan di film Wiro Sableng tuh ada adegan pas yang di kedai itu kan sama Ken-Ken tuh. Nah terus jurus-jurusnya sama itu sebenarnya sih tuh sedikit mengobati kerinduan ya dengan sosok Ken-Ken sebagai Wiro Sableng. Nah yang ingin saya tanyakan kok di situ sebenarnya Ken-Ken itu berperan sebagai siapa gitu? Oke itu aja mas. Oke sebenarnya gini, sebenarnya ini spoiler juga sih ya sebenarnya. Tapi gini, film ini dibuat sebenarnya bukan hanya untuk pembaca bukunya, bukan hanya untuk penonton sinetronnya. Tapi kalau teman-teman juga nggak tahu sih Wiro Sableng, film ini memang dibuat untuk mereka juga gitu. Jadi kalau nggak baca bukunya, kalau nggak nonton sinetronnya, silakan untuk Wiro Sableng ini. Dia akan bingung untuk nonton film bersama ini. Nah, pertanyaannya adalah, jadi apa Ken-Ken di film itu? Itu sebetulnya penghormatan dari kami untuk adaptasi Wiro Sableng di sinetron gitu, terutama untuk Mas Ken-Ken. Nah, untuk Ken-Ken itu nggak ada ya. Jadi makanya untuk generasi pembaca buku kita tampilkan dialog-dialog yang antara Sinto dan antara Wiro dan Sinto di awalnya. Oke. Nanti kalau misalnya yang belum nonton mungkin bisa. Hujan gak nampak sakti, kecepit di pohon. Ayo, coba peranggain. Ayo, di pohon. Ayo, di. Ayo. Gitu ya, Riz? Ya, gimana? Kayak gitu. Kecepitnya, gimana kecepitnya, Mbak? Iya, benar kan? Benar. Yeay, selamat. Foto dulu. Boleh, selamat. Oke, thank you. Siapa? Mana? Yang mana? Boleh ditunjuk mas ya, mas Yayan atau mas Yayan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, maju. Oke. Ya. Silakan. Saya di sini akan bertanya. Di sini kan pemain Wiro Sableng itu kan berasal dari para atlet-atlet atau jagoan-jagoan dari pencak silat ataupun seni bela diri lain. Pertanyaan saya adalah apakah ada aktor-aktor atau kru-kru yang berperan tetapi mereka tidak mempunyai basic pencak silat atau bela diri sedikit pun, atau dengan kata lain mereka memang tidak ada skill apapun dalam pencak silat tersebut. Terima kasih. Sudah nonton. Oke, silakan. Terima kasih mas sudah nonton. Yang gak punya basic bela dirinya saya. Saya gak punya basic bela diri silat. Cuman meyakinkan kan? Meyakinkan kan ketika di film. Nah, justru di situ adalah pentingnya sebuah proses gitu.
Jadi ketika saya sama sekali tidak punya basic bela diri silat, saya punya basic bela diri tapi ya Thai boxing, Muay Thai. Tapi untuk mempelajari silat itu jauh lebih susah. Dan itulah kehebatan seorang Yayan Ruhian bisa melatih saya selama 6 bulan. Ya hasilnya seperti apa yang kita bisa lihat sama-sama di bioskop gitu. Kang Yayan gimana? Oke deh kalau begitu. Sebetulnya di sini bukan masalah bisa atau nggak bisanya, tapi kesepakatan kita siap nggak untuk membuat karya yang terbaik, dan ternyata kita bisa, bahkan hasilnya jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Makanya harus nonton. Utamanya untuk Sofon ya. Yeah, terima kasih kembali. Foto dulu boleh, silakan. Ya, yeah, silakan difoto dulu. Pada diri semuanya. Yang di atas pengen foto juga, pengen dapat merchandise juga. Oke, okay, thank you. Ada lagi yang pengen tanya? Siapa yang pengen tanya lagi? Cewek, kita ke cewek lagi nih, cewek lagi boleh. Oh ini. Ini membawa apa? Nanti dipanggil ya sayang ya. Oke, okay, adiknya di sini aja boleh. Ya, yang bawa kapa. Wih, ini benar-benar niat banget ya. Kapak 212. Luar biasa. Iya. Ya saya sengaja bawa poster. Sebenarnya saya punya bukunya mas, tapi bukunya tuh di rumah saya, di bawahnya Bogor. Ya jadi saya ada posternya aja gitu, mau minta tanda tangan sama semua. Oke, nanti kita karena masih belum nonton, nanti berarti ada yang satu laginya untuk yang udah nonton ya. Mas kita foto aja kalau gitu. Sambil nanti kita tanganin. Ya silakan foto. Oke, coba. Ya ini salah satu fans yang Wiro Sablo, kalau dari kecil sampai sekarang fansnya gak berhenti-berhenti ya. Lihat banget sampai bawa poster. Oke, 1, 2, 3, yuk sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mas Heru ini adalah salah satu perwakilan dari manajemen Pala Imang Indah Mall. Begitu loh mbak ya. Tanda tangannya satu-satu dari Mas Wino, Mbak Syarina, Mas Wans dan juga Mas Yayan. Sore hari ini pasti kita seru banget kunjung Palembang Indah Mall. Jadi sekali lagi kita bakal nonton bareng nanti ya di Palembang Indah Mall pastinya bersama dengan keempat pemeran. Hey. Wow. Ini salah satu fansnya ya. Terima kasih banyak. Oke, udah bisa dianya.